ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم. Maksudnya, pada hari manusia beramai-ramai di padang mahsyar kelak, kata Allah, pada saat tersebut tidak ada makna dan tidak ada manfaat lagi mana-mana syafaat dan pertolongan, melainkan syafaat dan pertolongan ini dia datang daripada seorang yang diizinkan oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan Maha Pemurah. Wa radiya lahu qawla, dan orang tersebut merupakan kata-katanya ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Taha ayat yang ke-109. Yang dikasihi para alim ulama muslimin muslimat, al-fadil tuan imam Surah Al-Husna, ahli jawatan kuasa Surah Al-Husna, adik-adik yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya kita atur banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana tak sedar tak sedarnya hari ini kita sudah berada pada tanggal 21 Jamadil Akhir tahun 1439 Hijrah. Tengah hari ini kita sudah berada tanggal 21 Jamadil Akhir tahun 1439 Hijrah. Kalau kita duduklah sekejap, kita renung balik, lalu kita dapati sejauh itulah jarak kehidupan kita pada hari ini yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang lama tak lamanya 1500 tahun. Subhanallah, 1500 tahun inilah suatu jarak masa yang cukup lama, suatu jangka masa yang cukup panjang. Kita ni kan, kalaulah kita diingatkan balik peristiwa yang berlaku pada sebulan yang lepas, boleh jadi kita lupa dah kan. Tetapi kita diajar dalam kehidupan kita ni, walaupun kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dipisahkan dengan satu jarak sebulan, tidak. Bukan setahun, bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun. Tetapi jarak ni, ni lebih kurang 1500 tahun. Tapi diajar dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jarak kita dengan Nabi Muhammad ni jarak yang panjang, jangka masa yang jauh, kita diajar sepatutnya kita jadi semakin hari semakin dekat kita dengan Rasulullah. Sepatutnya semakin hari semakin rapat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin banyak yang disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita di dunia ini, insya-Allah. Kenapa demikian? Kerana di saat mana kita hidup di dunia ni, kita perlu kepada Nabi Muhammad. Kita mati kelak dalam keadaan kita nak lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan setakat tu saja. Kita bangkit di padang mahsyar, kita nak yang disebut dengan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Di dunia ni kan kita perlu macam mana kepada Rasulullah. Kita perlu kepada Rasulullah di saat mana kita hidup di dunia ni untuk kita ni kenal Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu kepada dia dalam kehidupan dunia kita ni kerana kita nak mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kenapa kan orang yang di luar sana kan ada sebahagiannya tak mengenali Allah? Punca utamanya satu je. Hidup dia ni tak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Bila kita mati kelak kan, bila kita mati ni kita lebih lagi nak kepada Rasulullah. Kenapa? Di saat kita duduk dalam kubur ni,
Setiap daripada kita ni kena jawab satu soalan. Soalan apa? Waman nabiyuka? Nabi mana yang kita ikut di saat mana kita duduk dunia dulu? Bayangkanlah kalau hidup kita di dunia ni dalam keadaan kita tak kenal pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita hidup di dunia ni jauhnya kita dengan Rasulullah. Bagaimana kita nak jawab satu persoalan? Waman nabiyuka? Siapa nabi yang kamu ikut? Confirm manusia tak mampu untuk menjawab Muhammad Nabi, Muhammad Nabiku. Dua. Bahkan di saat kita bangkit kelak di padang mahsyar, kita ni nak lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu kepada Rasulullah? Kerana kita tahu bahawasanya tidak ada orang yang boleh bagi syafaat kepada kita melainkan dua benda sahaja. Yang pertamanya Allah Ta'ala sebut perkara yang boleh bagi syafaat dan pertolongan kepada kita di saat kita duduk di padang mahsyar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sebut? Allah Ta'ala yang sebut. Di mana? Dalam surah Taha ayat yang ke-109. Allah Ta'ala sebutkan yauma idzin la tanfa'us syafa'ah. Di saat manusia ni kata Allah dia duduk jadi padang mahsyar, pada hari tersebut tidak ada lagi, tidak memberi syafaat ataupun tidak memberi manfaat lagi mana-mana syafaat, melainkan syafaat ni dia datang daripada seorang saja. Siapa dia? Illa man adzina lahur rahman. Melainkan syafaat ini datang daripada manusia yang telah diizinkan oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Ta'ala yang bersifat dengan Maha Pemurah. Siapa dia? Waradiyallahu qawla. Yang mana kata-katanya ini Allah Ta'ala telah redai semuanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, syafaat yang kita nak di saat kita berada di padang mahsyar yang disebut dengan syafaat daripada Al-Quran Karim. Siapa yang bagi tahu syafaat daripada Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang sahih juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut iqra'ul Quran, kamu bacalah Al-Quran di saat kita hidup di dunia ni, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kerana Al-Quran yang kita baca di saat mana kita berada di dunia ini, dia akan datang cari kita pada hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabih. Untuk memberi syafaat dan tolongan kepada orang yang membacanya, insyaAllah. Moga-moga kita duduk di dalam majlis ini, kita mencari syafaat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Ananya sebagai perkongsian rohani kita pada tengah hari ini, insyaAllah, sebagai mengambil pengajaran sebagaimana yang Rasulullah sebut iqra'ul Quran, kamu bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran yang kita baca di dunia ini dia akan datang cari kita pada hari kiamat sebagai satu perkara yang boleh bagi syafaat. Ananya ambil satu surah pada tengah hari kita ini untuk sama-sama kita baca dan sama-sama kita mengambil intipati dan pengajaran daripada surah ini, insyaAllah. Surah yang anda nak petik pada tengah hari ini, anda nak ambil daripada surah At-Takatsur, insyaAllah. Kalau boleh kita baca beramai-ramai. Yang pertamanya untuk kita kutip pahala daripada kita membaca Al-Quran. Yang keduanya kita nak ambil Al-Quran ini sebagai dijadikan syafaat di saat kita hidup di padang mahsyar kelak, insyaAllah. Surah At-Takatsur kita baca beramai-ramai, insyaAllah. Ikut anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Para hadirin sekalian, surah yang sama-sama kita baca, kita pilih pada tengah hari ini untuk sama-sama kita tadabbur, ana pilih daripada surah At-Takatsur yang berada pada juzuk yang ke-30. Ana yakin sebahagian besar daripada kita ni sentiasa baca surah ini, dan sebahagian besar daripada kita ni hafal surah At-Takatsur insya-Allah. Baca alhamdulillah, hafal pun alhamdulillah dah. Tapi yang tiganya, adakah kita faham ataupun tidak? Di sebalik mesej-mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan melalui surah At-Takatsur, ini lagi utama dalam kehidupan kita. Ana sengaja minta untuk kita ni baca beramai-ramai sebentar tadi. Yang pertamanya untuk kita ni kutip pahala daripada kita membaca Al-Quran. Boleh jadi dalam kalangan kita kan tak sempat lagi hari ini nak baca Al-Quran. Kenapa? Hari ini kita hidup dalam keadaan disibukkan untuk kita ni membaca mesej-mesej daripada makhluk, tetapi mesej-mesej daripada Khalik Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran sudah tidak menjadi besar untuk dibaca dan dihayati dalam kehidupan manusia. Subhanallah, buka je mata pada waktu pagi kan, bangun daripada tidur, perkara pertama yang dicari oleh manusia apa dia? Mana handphone saya? Mana handphone? Mana telefon? Kenapa nak cari telefon ni? Kerana sibuknya nak membaca mesej-mesej daripada sesama manusia. Nak tutup je mata pada malam nanti kan, dia akan duduk di atas katil dengan pasangan masing-masing tu, dia akan scroll balik satu persatu mesej yang tak sempat dibaca daripada pagi tadi. Dia akan qadha pada bila? Sebelum waktu dia tidur. Hari ni ni manusia dibesarkan dengan tulisan-tulisan daripada makhluk, tetapi mesej daripada Allah Ta'ala, daripada Khalid melalui Al-Quran, sudah tidak menjadi besar dalam diri manusia. Satu. Yang kedua, ana minta untuk sama-sama kita baca sebentar tadi, untuk kita ni yang disebut dengan hidupkan balik budaya bertadarus Al-Quran. Kita baca Al-Quran beramai-ramai, kenapa? Di saat kita baca beramai-ramai inilah, mana-mana bacaan yang tidak sempurna boleh kita sama perbaiki dan kita sama sempurnakan pada masa akan datang insya-Allah. Bacaan ana tak betul, tidak sempurna, akan dibetulkan oleh dalam kalangan kita ni insya-Allah. Sebab apa? Sebab tidak ada pun orang yang sempurna bacaannya, melainkan sempurna bacaan ini hanyalah datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kita akan cenderung untuk membawa lahjah lidah kita daripada tempat kita masing-masing kan. Ana dia akan bawa lahjah bacaan daripada Kelantan sebagai contohnya. Ada logat masing-masing. Sebab apa? Cuba kita dengarkan orang Cina baca Al-Quran. Kita rasa pelik betul atau tidak? Orang Cina, lidah Cina, telinga kita ni telinga Melayu. Kita rasa kena ataupun tidak? Kita rasa tak kena. Sebab apa? Dia bawa lahjah dia. Kita ni, telinga kita ni, kita sudah terbiasa dengan lahjah bacaan orang kita. Kita dengarkan orang India baca Al-Quran, kita rasa berbeza dah. Balik nanti kan kita tengok YouTube Dr. Zaki Naik baca Al-Quran, kalau tak percaya. Kita rasa air peliknya dari sudut nadanya, dari sudut berhenti, wakafnya apa semua. Sebab apa ni? Sebab lahjah kita berbeza. Bila kita baca beramai-ramai, kita sama-sama sempurnakan mana-mana kekurangan dalam kita membaca Al-Quran insya-Allah. Surah At-Takatsur. At-Takatsur dengan maknanya berebut ataupun manusia ni pakat nak banyak. At-Takatsur dengan makna manusia ni, kata Allah, manusia ni berebut ataupun berlumba-lumba nak banyak. Nak banyak apa? Macam-macam dah dalam kalangan kita kan. Nak banyak anak kadang-kadang. Nak banyak yang disebut dengan harta. Nak banyak bisnes, nak banyak cawangan, nak banyak, nak sibuk kadang-kadang nak tambah anak, nak tambah apa lagi, nak tambah mak anak kadang-kadang orang kita kan. Allahu Akbar. Orang kita ni sibuk kadang-kadang dah. Kita sebut mak anak tu senyum terus kita ni. Yang mana mengantuk sikit tu angkat balik kepala dia dah. Ubat kata apa ni?
ubat daripada tidur dak ni. Kita sebut je nak tambah muat anak tu segar orang kita dak ni. Tapi at-takatsub ni dengan makna sibuk nak banyak makna dia. Sibuk nak banyak apa? Yang tu tu Allah Taala dia tinggal kosong. Kita feel in the blank sendiri. Sama-sama istilah kita ni dalam hidup sibuk nak banyak apa? Ada orang sibuk nak banyak ladang, sibuk nak banyak jawatan, sibuk nak banyak pangkat. Boleh ke sibuk nak banyak ni ataupun berebut nak banyak dalam semua perkara? Boleh. Tapi dengan satu syarat, apa dia? Jangan lalai. Di mana buktinya? Allah Taala sebut pada ayat yang pertama, al-hakumut takatsur. Manusia ni kata Allah, dia dilalaikan, dia ni dilalaikan dalam kehidupan dunia dia ni dengan apa? At-takatsur. Dengan berebut dia ni nak banyak dalam hidup dia, subhanallah. Adakan kita jumpa orang kan, banyaknya kereta dia kan, sibuk kumpul kereta ni, tapi kadang-kadang kereta yang banyak 10, 11, 12 buah kereta ni, satu pun tak dapat datang masjid, subhanallah. Kenapa? Sibuknya kadang-kadang dengan perkara tertentu ni menyebabkan Allah Ta'ala sebut al-hakum, kamu ni telah dilalaikan dalam hidup kamu ni, at-takatsub, dengan nak banyak dalam hidup kamu, subhanallah. Nak banyak apa ni? Nak banyak tu kita isi sendiri. Ada orang nak banyak harta. Boleh ke nak banyak harta? Boleh. Tapi dengan syarat, jangan al-hakum, jangan sampai kamu ni dilalaikan dalam kehidupan kamu, subhanallah. Ada orang kan berebut nak jawatan banyak, sehingga kan kita tanyakan, kenapa tak datang surau? Dia kata banyak kerja, dia sebut. Kenapa tak datang masjid, tak datang baca Al-Quran? Sibuk dengan jawatan, dia kata. Bila nak datang masjid, tunggu pencing dah, dia sebut. Dan umur berapa pencing? 58. Cukup je umur 58 kan kita tanya kan, kenapa tak nampak lagi muka kat surau ni? Pencing orang sambung lagi 2 tahun, dia kata. Tak ada. Orang sambung lagi kerja, tak ada. Disibukkan ni yang Allah Ta'ala tegur pada manusia ni. Al-hakum, kamu ni hidup dalam keadaan kamu ni telah dilalaikan. Dilalaikan apa? Kamu pakat berebut nak banyak dalam hidup, nak banyak anak, menyebabkan anak kamu yang ramai, menyebabkan kamu lalai daripada Allah, subhanallah. Ada orang kan dia sebutkan, kenapa ni tak dan datang masjid ni 2-3 hari? Sibuk anak-anak ramai kat rumah, dia sebutkan. Sibuk dengan cucu-cucu banyak, Allahu Akbar. Dia sebut macam ni kenapa? Dia telah dilalaikan dengan satu perkara, menyebabkan Allah Ta'ala sebut, kamu ni telah terbabas dalam kehidupan dunia kamu, subhanallah. Ada orang kan dalam hidup dia berebut nak apa? Dia berebut dalam hidup dia ni, dia berebut nak ada ladang banyak. Allahu Akbar, sibuk juga dengan musangking kadang-kadang kan. Dia kata yang ni pokok musangking kecil lagi, tak boleh tinggal ni, kena jaga betul-betul, tak boleh datang lagi surau. Dia sebut pula yang ni musangking ni baru nak berbunga, tak boleh tinggal juga ni yang ni, tak apalah, pergi surau nanti besar sikit pokok. Besar sikit pokok kan, dia sebut musangking ni baru-baru keluar buah, dia kata. Tak boleh tinggal, nanti orang curi. Ni yang Allah Ta'ala sebut al-hakum, hidup kamu ni telah dilalaikan dengan apa? Nak banyak, yang disebut dengan urusan dunia kamu. Bolehkah nak banyak? Boleh. Tapi syarat dia Allah Ta'ala letak satu je. Jangan sampai nak banyak menyebabkan kamu ni lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wal-iyazubillah. Harta nak banyak tak ada masalah. Kenapa? Harta, kalau ada harta yang banyak, tanpa harta ni kita tidak mampu melaksanakan dengan 2 rukun Islam. Yang pertamanya yang disebut dengan zakat, yang keduanya yang disebut dengan ibadat haji. Tetapi hartanya banyak, kata Allah, boleh. Jangan sampai kamu ini al-hakum, kamu dilalaikan dengan perkara banyak tersebut, subhanallah. Kita kan kalau bulan, nak masuk bulan Rejab ni, kita akan baca satu peristiwa di dalam peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab, peristiwa yang disebut dengan Perang Tabuk. Allahu Akbar. Perang Tabuk ni kan anak nak sebut, yang disebut dengan kayanya para sahabat, banyaknya harta para sahabat. Tetapi harta yang banyak, kekayaan yang banyak, tapi sahabat ni tidak alha, tidak lalai. Kita bacakan dalam Perang Tabuk yang berlaku dalam bulan Rejab. Bila nak pergi ke Tabuk ni, yang mana jarak Tabuk daripada Madinatul Munawwarah, jarak dia lebih kurang 680 km. Jauh. Nak ke Tabuk lebih kurang balik daripada sini ni jauh lagi daripada nak menuju ke Kelantan, 680 km. Perjalanan yang jauh ni pastinya memerlukan bekalan yang cukup. Rasulullah nak pergi berperang, perjalanan yang jauh pastinya memerlukan unta dan kuda yang banyak. Perjalanan yang jauh perlu memerlukan makanan yang mencukupi.
Tapi Rasulullah tak ada harta pada ketika itu. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, bila Rasulullah nak bawa seramai 30 ribu orang tentera Islam menuju ke Tabuk bagi mempertahankan kerajaan Islam Madinah, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, ada seorang lelaki yang miskin datang bertemu dengan Rasulullah. Datang bertemu dengan Rasulullah, dia sebut macam mana? Wahai Rasulullah, aku ni harta tak ada, tapi aku nak turut juga serta dalam perang Tabuk berjuang menegakkan agama Islam, mempertahankan kota Islam Madinah. Dia sebut, wahai Rasulullah, aku unta tak ada, kuda tak ada, duit tak ada, makanan tak ada, tapi aku nak turut serta dengan kamu. Lalu Rasulullah sebutkan, kalau kamu ni tak ada unta nak bawa, nak bawa diri kamu, aku juga tak ada unta nak bawa kamu, subhanallah. Kalau kamu tak ada makanan, aku juga tak ada makanan nak bawa kamu menuju ke Tabuk. Menyebabkan bila Rasulullah sebut semikian kan, Allah Ta'ala cerita, yang lelaki yang miskin ni, tawallaw wa a'yunahum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah Ta'ala sebut kan, bila Rasulullah kata aku ni tak ada juga harta nak bawa kamu, habis dah harta aku, kata Rasulullah. Menyebabkan lelaki yang miskin yang tidak dapat berjihad itu, dia berpaling wajahnya daripada pandangan Rasulullah. Tawallaw wa a'yunahum, dalam keadaan matanya ini, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, tafidhu minad dam', bergenang air matanya. Kenapa dia memikirkan tidak dapat lagi dia nak berjuang untuk bersama dengan Rasulullah pergi ke Tabuk? Bila sahaja ayat ni turunkan, Rasulullah cerita kepada para sahabat yang keadaan Rasulullah ni tak ada harta dah. Datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang pertama bertemu dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sebut, wahai Rasulullah, kami dapati kamu ni tidak ada apa-apa bekalan nak bawa kami menuju ke Tabuk. Harta yang aku ada ni, wahai Rasulullah, semuanya aku infakkan pada jalan Allah untuk menuju ke Tabuk, subhanallah. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal kepada isteri dan anak kamu yang berada di rumah? Abu Bakar sebut, aku tinggalkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, subhanallah. Ni yang disebut dengan kayanya para sahabat, tetapi tidak al-hakum, dilalaikan dengan hartanya. Kita baca lagi kan di dalam sirah perang Tabuk ini, bila sahaja Abu Bakar orang pertama bertemu dengan Rasulullah, infakkan semua hartanya pada jalan Allah, datang pula Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman sebutkan, wahai Rasulullah, Sayyidina Uthman ni orang kaya, jutawan, menantu Rasulullah yang jutawan. Kalau kita bacalah di dalam perbualan ataupun percakapan Rasulullah dengan Sayyidina Uthman, gaya bahasa Rasulullah melayan Sayyidina Uthman ini sedikit berbeza dari sudut lenggok bahasanya. Kenapa? Ni menantu jutawan ni, subhanallah. Menantu yang hebat. Bila Rasulullah sebutkan, bila Rasulullah sebut, siapa yang boleh beli bi'rul ma'unah, apa ni, telaga golongan Yahudi untuk diinfakkan kepada golongan Islam, tak ada orang yang mampu beli. Lalu Sayyidina Uthman sebut, biar aku yang beli, subhanallah. Berapa harga? Kalau sebutkan Sayyidina Uthman ni style dia macam ni, kalau sebut harga ditawarkan 3,000, dia tidak bayar 3,000, dia bayar 6,000, double dia bayar, subhanallah. Kalau kita ni tawar makin murah kan, Sayyidina Uthman ni kaya tak kaya, dia bayar double lagi, subhanallah. Menyebabkan bila Sayyidina Uthman datang temu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dengar tadi turunnya ayat yang menyatakan kita ni umat Islam tidak ada lagi harta yang mencukupi untuk menuju ke Tabuk. Aku infakkan pada jalan Allah sebanyak 900 ekor unta, 200 ekor kuda dan 1,000 dinar untuk umat Islam menuju ke Tabuk, subhanallah. Menunjukkan apa? Menunjukkan harta yang banyak diizinkan dalam Islam, tapi yang Allah Ta'ala larang, al-hakumut takathur. Jangan perkara-perkara yang banyak ini menyebabkan kamu ini terlalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah. Kalau kita bacakan, itu yang pertama. Kalau kita baca asbabun nusul, sebab turunnya suratul takathur, peristiwa turunnya suratul takathur ini berlaku kerana berlakunya pertelingkahan antara dua kabilah yang disebut dengan kabilah Harithah dengan kabilah Harith dalam sejarah dia. Kabilah Harithah dengan Bani Harith ni, kedua-dua kabilah ini dia pakat nak berebut, nak sahulah, kalau kita nak sebut apa? Nak sebut sambil-sambil bermegah naklah. Kabilah Harithah dia sebut, orang dalam kalangan aku ni ada orang yang banyak harta, jutawan, dia sebut. Datang pula kabilah Haris ataupun Bani Haris, dia sebut, kalau kamu ni ada orang kaya,
Kabilah aku juga ada orang kaya. Ha, dia sebut dah ni. Dia banding ni. Sebab turunnya surah At-Takatsur. Dia sebut pula kabilah Bani Harisah sebut. Dalam kalangan kami ni, ada orang dermawan, ada orang jutawan, ada orang yang pakat besar, ada orang bangsawan. Menyebabkan kabilah Bani Haris tersebut. Kalau kamu ada, kami pun ada. Kami juga ada golongan bangsawan. Menyebabkan bila dia sama-sama banding ni kan, sama-sama nak bermegah antara dua kabilah ni, sampai-sampai ke dia pergi ke kubur. Allahu Akbar. Dia pergi ke kubur ni, dia sebut macam mana? Ni kubur dulu ni, kubur puak aku ni, dulu dia ni orang hebat, dia sebut panglima perang. Lalu Bani Harisah pula pergi kan, kalau kamu ada panglima perang dalam kalangan pengikut kamu dulu, kami juga ni orang dalam kubur kami ni, dulu dia ketua perang. Subhanallah. Menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat hatta zurtumul maqabir. Yang kamu nak bermegah ni, kata Allah, sampai kamu ni pergi ke kubur ke? Allahu Akbar. Dia nak bermegahkan, kami ni ada banyak, kami ni ada panglima perang, kami ni ada orang hebat. Sampai-sampai ke mana? Sampai dalam kubur dia turun. Menyebabkan Allah Ta'ala tegur, hatta zurtumul maqabir. Yang kamu nak berbangga, yang kamu ni nak yang disebut dengan nak berbanding dengan orang lain ni, sampai kamu ziarah kubur, sampai Allahu Akbar. Sampai tahap tu ni Allah Ta'ala tegur. Kamu ni bukan setakat dilalaikan bermegah-megah dengan perkara yang banyak, tetapi kamu ni nak bermegah sampai kamu ni turun dalam kubur. Subhanallah. Ni tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua kan ulama sebut, hatta zurtumul maqabir, merupakan suatu ubat. Ubat apa? Ubat kepada ayat yang pertama tadi, ubat kepada manusia yang lalai dengan perkara yang banyak. Allah Ta'ala sebut ayat itu, tafsiran pertama tadi yang sebutlah kan, manusia ni dia nak bermegah sampai dalam kubur, dia tunjuk lagi kemegahan dia. Satu tafsiran. Yang kedua, ayat ini ditafsirkan oleh ulama, hatta zurtumul maqabir, merupakan ubat bagi penyakit kelalaian manusia. Bila Allah Ta'ala sebutkan alhaakumut takatsur, kamu ni wahai manusia telah dilalaikan dengan sikap kamu nak banyak dalam hidup. Bagaimana nak mengubati sikap kelalaian manusia ni? Ubat dia, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Kamu nak ubat sikap lalai kamu, sikap kamu ni terbabas dalam kehidupan dunia kamu ni, kamu kena perbanyakkan ziarah kubur dalam kehidupan kamu, mengingati mati. Subhanallah. Kenapa? Dengan mengingati mati, dia menjadi ubat kepada kelalaian jiwa manusia. Ni tafsiran yang kedua. Jelas kan nak? Hatta zurtumul maqabir. Allah Ta'ala sebut, bila kamu ni lalai, bagaimana kamu nak mengubati kelalaian kamu? Kamu kena hatta zurtumul maqabir. Kena sentiasa menziarahi kubur. Kenapa? Apabila kamu menziarahi kubur ini, kamu akan sentiasa mengingati mati dalam kehidupan kamu. Subhanallah. Ni ubat yang Allah Ta'ala bagikan. Kadang-kadang kan orang terbabas dalam kehidupan dia, orang lalai dalam kehidupan dunia dia yang besar ni, kenapa dia sebut? Umur panjang lagi dia sebut. Sehat lagi tubuh badan, tak payah fikir matilah. Rasulullah sebut, bila kamu ni memperbanyakkan mengingati mati, mengingati mati inilah dia akan memotong kelazatan dunia. Dia akan memotong kelazatan dunia. Macam kita lah, tengah-tengah seronok berbicara kan, tiba-tiba orang sebut, kita ingat mati juga eh. Senyap terus kita kan. Sebagai contoh kan, kita ni yang disebut dengan mati ni akan memotong kelazatan. Kita kalau lah, kita bagi hadiah anniversary isteri kita lah sebagai contoh. Anniversary keberapa? Ke-40. Bagi hadiah ikat, rebeng elok-elok kan. Bungkus elok-elok hadiah ni. Rupa-rupanya dalam hadiah tersebut kita letak apa? Kita letak kain kapan lah sebagai contoh. Dia buka hadiah tu tengok-tengok kain kapan. Tersenyap terus dia dah. Kenapa? Boleh jadi kena tu tengok, kena jantung terus. Masuk dalam bilik, tarik kain selimut, tidur terus. Sebab apa? Bila mengingati mati, dia akan memotong yang disebut dengan kelazatan-kelazatan dunia. Lalu Allah Ta'ala sebut, obat kepada kelalaian kamu di dunia, alhaakumut takatsur, bila kamu ni dilalaikan dengan perkara sikap kamu nak banyak dalam hidup, bagaimana kamu nak mengubati penyakit tersebut? Hatta zurtumul maqabir, kamu sentiasalah mengingati mati dengan kamu ni sentiasa yang disebut dengan menziarahi kubur. Ni tafsiran yang kedua yang diberikan oleh para alim ulama. Dua. Yang tiga kan, Allah Ta'ala sebut ayat ketiga, thumma kalla sawfa ta'lamun.
Jangan begitu, kata Allah. Jangan kalah ni dengan makna satu tegahan. Allah Ta'ala dia larang manusia ni, jangan dengan sikap kamu nak banyak dalam hidup menyebabkan kamu ni terlalai, kata Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut, kalla, jangan terlalai dengan besarnya dunia, dengan luasnya dunia, dengan kemewahan dunia, dengan kehebatan dunia. Kenapa? Saufa ta'lamun. Kalau kamu ni terlalai, sampai dia satu hari nanti kamu berada di padang mahsyar, kamu akan tahu akibat daripada kelalaian kamu. Subhanallah. Allah Ta'ala ajarkan, kalla, jangan kamu terbabas, wahai manusia. Jangan kamu terlalai dengan besarnya dunia. Allahu Akbar. Orang kita kan kadang-kadang dia tengok hebatnya, sukanya duduk dunia yang besar ni, dalam keadaan dia boleh semua apa yang dia nak. Kita rasakan di saat kita duduk di alam rahim mak kita, kita rasa besar dah, dah, dah. Duduk dalam perut mak kita dulu-dulu kita kan. Tapi bila kita tubik daripada, keluar daripada alam rahim untuk kita masuk ke alam dunia ni, kita tengok dunia ni luas lagi. Kita kan pertama kali kita tengok dunia, ya Allah, keluar je daripada rahim kita tengok ni, ya Allah, besarnya dunia yang aku bakal hidup, ya Allah. Bolehkah aku yang kecil ni nak hidup dalam dunia yang besar? Kita sebutkan, bila tengok dunia yang besar ni menyebabkan setiap daripada kita ni teriak. Kita ni menangis, ana menangis, tuan-tuan sekalian menangis. Ketika bila keluar daripada rahim, tengok dunia buat kali pertama. Lalu Rasulullah ajarkan, di saat kita tengok dunia ni luas, dunia ni besar, Rasulullah ajar kepada bapa ni, kamu kena pergi ke telinga kanan dia, pasukkan satu kalimah akidah ke dalam jiwa bayi ni, sebut pada dia apa? Allahu Akbar. Wahai bayi, kamu tengok dunia ni besar. Wahai bayi, kamu tengok dunia ni luas. Wahai bayi, jangan kamu terbabas dengan dunia yang besar dan luas ni. Kenapa? Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni lagi besar kekuasaan dia, subhanallah. Ni agama kita ajar sebut macam mana? Alhaakumut takatsur. Jangan kamu sesekali terlalai dengan dunia yang besar, dengan dunia yang luas ni, subhanallah. Nangis pula kita kan, tengok-tengok dalam keadaan dunia yang besar, nangis pula Rasulullah ajar ni kepada bapa, pergi ke telinga kiri dia pula. Untuk apa? Untuk pasukkan satu kalimah akidah. Allahu Akbar. Wahai bayi, wahai budak, wahai anak, kamu jangan terbabas dah bila kamu besar nanti dengan dunia yang luas ni. Kamu jangan terlalai dah dengan kamu ni, sikap kamu nak semua dalam semua perkara. Kenapa? Kamu kena tahu satu perkara. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni lebih besar daripada semuanya. Lalu Allah Ta'ala dia tegur manusia ni, Allah Ta'ala sebut, kalla, jangan kamu ni terbatas dengan dunia yang luas. Jangan kamu ni dilalaikan dengan dunia yang besar. Kenapa? Saufa ta'lamun. Kalaulah kamu tergelincir dengan kehidupan dunia kamu ni, dilalaikan dengan kehidupan dunia, saufa ta'lamun. Satu hari nanti kamu akan tahulah akibat dia, subhanallah. Itu ayat yang tiga. Kemudian kan, Allah Ta'ala ni dia ulang sekali lagi. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kata Allah, jangan sesekali kamu ni terbabas dengan kehidupan dunia kamu yang besar. Kerana bila kamu ni tergelincir je, dilalaikan je, saufa ta'lamun. Satu hari nanti kamu akan tahu akibat dia. Menyebabkan manusia ni menyesal. Berapa kali Allah Ta'ala dia ulang perkataan kalla, tegah ni? Sebanyak tiga kali. Pertama Allah Ta'ala sebut, kalla saufa ta'lamun. Kemudian Allah Ta'ala sebut, thumma kalla saufa ta'lamun. Dua. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tiga kali Allah Ta'ala ulang. Apabila Allah Ta'ala ulang tiga kali, menunjukkan suatu perkara yang besar yang Allah Ta'ala nak didik manusia. Kalau kita perhatikan bahasa Al-Quranul Karim, Al-Quran ni bahasa dia bahasa yang standard. Allah Ta'ala dia tidak akan ulang kalaulah perkara itu tidak memberi maksud yang berbeza. Allah Ta'ala dia tidak akan ulang kalau ia membawa maksud yang sama, tak akan ulang. Kalau kita tengokkan dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala pecahkan istilah Nabi dan istilah Rasul, apabila Allah Ta'ala dia tidak samakan antara Nabi dan Rasul, bermakna Nabi ini membawa definisi yang berbeza, Rasul ini membawa definisi yang berbeza. Kenapa? Bahasa Al-Quran bahasa yang tuntas, bahasa yang standard. Begitu juga dalam surah yang kita tadabbur pada tengah hari ini. Bila Allah Ta'ala dia sebut perkataan kalla, kalla, kalla sebanyak tiga kali, menunjukkan ada suatu makna yang besar yang Allah Ta'ala cuba sampaikan. Apa dia? Hidup ni jangan sampai terbabas. Berapa kali Allah Ta'ala ulang? Tiga kali.
Macam kita lah kan, sebagai ayah kan. Kita ni bila kita larang anak kita ni banyak kali, maknanya kita larang betul-betul kan. Kita kata anak jangan panjat pokok tu. Sekali kita larang. Tengok-tengok anak kita ni makin tinggi panjat pokok. Kita larang sekali lagi kan, jangan panjat pokok tu. Makin tinggi dia naik ni. Kita larang kali ketiga, kita kata jangan panjat pokok, nanti jatuh. Dia pergi panjat lagi, sampai di puncak dia jatuh. Bila dia jatuh, kita pergi tempat dia kan, padan muka sedap ataupun tidak. Kita sebut terus kan, aku dah larang kan. Ginilah yang bahasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut yang pertama, kalla saufa ta'lamun. Jangan sesekali kamu ni dilalaikan dengan sikap kamu nak banyak. Satu, thumma kalla saufa ta'lamun. Jangan sesekali kamu ni dilalaikan, kerana kalau kamu tahu akibatnya, kamu akan menyesal. Dua. Yang tiga, Allah Ta'ala sebut, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kamu tahu akibat perbuatan kelalaian kamu di dunia ini dengan ilmu yakin, dengan penuh pengetahuan. Ilmu ni dia ada tiga. Tingkatan ilmu ni dia ada tiga. Yang pertama disebut dengan ilmu yakin, satu. Yang kedua yang disebut dengan ainul yakin, dua. Yang ketiga yang disebut dengan haqqul yakin, tiga. Dalam surah At-Takatsur, Allah Ta'ala dia sebut dua tingkatan ilmu. Dalam ayat kelima kan, Allah Ta'ala sebut, kalla lau ta'lamun ilmal yakin. Ilmu yakin yang satu ni. Yang kedua, Allah Ta'ala sebutkan, thumma latarawunna aynal yakin. Kemudian, kamu akan lihat dengan aynul yakin. Dua, haqqul yakin disebut pada ayat yang lain. Maknanya apa? Tingkatan ilmu ni dia ada tiga. Yang pertama, ilmu yakin. Yang kedua, aynul yakin. Yang ketiga, haqqul yakin. Apa dia ilmu yakin? Apa dia ainul yakin? Apa dia haqqul yakin? Ilmu yakin ni, sebagai contohlah kan, nak mudah faham pada kita, nak mudah fahamnya, yang disebut dengan ilmu yakin ni, macam kita lah, orang cerita pada kita durian musangki ni sedap. Kita ni tak makan lagi, tengok pun tak pernah. Tapi orang bagi tahu dah, durian musangki ni sedap. Lalu kita tahu, dia sebut je musangki, kita kata sedap dah lah. Tu apa ni tingkatan ilmu? Disebut dengan ilmu yakin. Bila kita tengok kan, kita buka durian, tengok kuning betul musangki ni. Bila kita tengok je, kita rasa, ni betul-betul sedap, ni betul lah orang yang sebut durian musangki sedap. Bila kita tengok ni, nampak telio kita. Ni disebut apa? Ainul yakin. Dan bila kita ambil durian ni, kita makan dalam mulut kita, kita rasa, sedap sungguh. Ni disebut dengan haqqul yakin. Begitulah Allah Ta'ala sebut, kalla lau ta'lamuna ilmul yakin. Bila kamu tahu bahawasanya kamu suatu hari di padang mahsyar, kamu ni akan menyesal. Allah Ta'ala sebut awal-awal ni, bila kalau kamu tahulah kamu akan menyesal pada hari akhirat kelak, latarawunnal jahim, pada saat tersebut kamu ni akan melihat yang disebut dengan neraka jahannam. Bila melihat dan neraka jahannam, pada saat ini disebut dengan thumma latarawunnaha aynal yaqin. Pada saat kamu melihat, kamu lihat neraka jahannam dengan mata kepala kamu sendiri ni, kata Allah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada saat tersebutlah segala nikmat-nikmat kehidupan kamu ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa dia yang ditanya oleh Allah Ta'ala? Dalam satu hadis dalam tafsir Al-Munir menyebut ada 4 perkara yang Rasulullah sebut akan ditanya, antaranya di padang mahsyar tidak akan bergerak tapak kaki seseorang manusia ini melainkan disoal 4 perkara padanya. Yang pertama, umur yang panjang ke manakah yang kamu habiskan? Ni summalatus alun na yauma idzin anin na'im. Kamu akan ditanya terhadap segala nikmat kamu. Satu. Yang kedua, yang Allah Ta'ala akan tanya, waktu remaja kamu dihabiskan ke mana? Yang ketiga, yang disebut dengan harta yang kamu dapat, harta ini datang daripada mana? Dan yang keempat, harta yang kamu ada ini kamu infakkan pada jalan yang mana? Yang disebut dengan summalatus alun, kemudian kamu akan ditanya satu persatu anin na'im, segala nikmat yang kamu dapat di dunia ini, insyaAllah. Dan rasa sekali itu sajalah, kita ambil satu surah, kita tadabbur di tempat kita, insyaAllah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.